traditional punya apa cara-cara lah di dalam jentera pilihan raya tu kita akan kekalkan. Ini kita go house to house dan lain-lain semua, kerja kebajikan kita will continue dan kita akan mantapkan. Pada masa yang sama, untuk kita nak menjadi relevant, kita dah mula dah, not only now, kita dah mula dah kursus-kursus untuk pengenalan social media, bagaimana untuk ahli-ahli kita, pemimpin kita untuk mengetahui dengan secara lebih dalam ilmu dalam social media, kita dah mula dah. Dan saya nampak bahawa wanita dia embrace social media quite well, you know? Quite well. Jangan kita underestimate mereka. Mereka yang berumur pun, saya tengok kan, bila kita dah bagi ilmu kepada mereka, mereka mendampingi ilmu yang baru dengan apa begitu cepat sekali. Sebab ini kekuatan wanita UMNO tau. Dia, bila kita bagi peluang pada mereka, sama ada memegang jawatan ataupun menimba ilmu yang baru, ya, macam social media. So we are developing our own cyber troopers nanti. Sebab untuk kita sentiasa relevant, kita ada kerja-kerja dan tugas apa tradisional kita. Pada masa yang sama, kita mesti juga tidak boleh ketinggalan zaman, malah kita we have to move ahead. Because kita kena ingat ya, wanita adalah pemimpin di rumah juga. Anak-anak mereka, jadi mereka nak tentukan ya, penggunaan social media ni adalah satu penggunaan yang penuh integriti dan bertanggungjawab. So, program untuk peningkatan social media ini bukan hanya untuk kerja-kerja politik, tetapi adalah untuk apa pemantapan mereka sebagai pemimpin di rumah. Pemimpin di rumah, kerana that is the future. Jadi saya tak nak mereka apa ketinggalan juga nanti. So, I see that they embrace, they are embracing, you know, all this new technology very well.